Nah, ini baru penghuni baru, bro. Ya, gerakannya lambat, nanti kita tes, bro, ya. Seperti apa keganasannya, bro, ya. Oke, bro, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, jumpa lagi ya. Saat ini saya berada di depan akuarium lagi, dan di sini sebenarnya saya sangat bersedih, bro. Dan sangat bersedih karena parmen kemarin, itu parmen penghuni sebelum ini, itu meninggal dunia, bro. Dan makanya saya lama tidak upload ini kan, yaitu karena parmen innalillahi, bro. Gara-gara matinya, bro, ya, matinya ya kesalahan saya juga lah. Itu sebenarnya akuarium itu jarang saya kuras habis kan. Nah, itu saya kuras habis. Nah, setelah saya kuras habis, akhirnya si parmen itu kondisinya dia tidak bisa menyesuaikan, bro. Nah, kenapa kalau saya kuras habis itu? Karena, bro, ini akuarium ini tempatnya di luar, jadi setiap saya ganti itu biasanya kan tidak pernah saya ganti semua kan, itu biasanya masih sepertiga terus saya ganti, itu cuma bertahan 3 hari airnya sudah hijau. Akhirnya saya coba, saya ganti semua bersih, bro. Habis itu saya masukkan, ternyata dia gagal adaptasi si parmen, bro. Aduh, sayang sekali, bro. Akhirnya saya belikan lampu UV ini, saya coba ya, ini 1 minggu sudah, ini kan ini juga 1 minggu di sini. Oke, sekarang kita coba saja ya, bro, keganasannya. Tapi ini saya pindah dulu, saya matikan, nanti saya pindah biar enak lah. Oke, bro, sudah kita buka. Ini lihat ikannya. Wah, masih ada lumutnya, tapi enggak hijau, enggak sampai ke air, bro. Itu kalau lumut di cermin itu tinggal gosok-gosok sedikit itu boleh lah. Yang penting airnya tidak hijau, bro. Ya, ini belum saya kasih nama. Apa kamu mau kasih nama, bro? Kawan-kawan mungkin mau kasih nama dia, namanya apa? Kita ambil ikannya di sini. Sini ada ikan apa? Kita ambil, kita kasihkan dia, bro. Artinya masih ada ikannya ini. Mana? Oh, ada ikan nila. Kita cari lelenya dulu saja. Ini dapat ini lelenya. Ah, kecil ini. Ini kita kasihkan, bro, ya. Kita cek dan recheck. Kita masukkan ini dulu kameranya ini. Kita tes, bro. Keganasannya seperti apa? Apa dia masih tidak mau makan? Lihat tangan saja. Ah, plung. Oh, langsung, bro. Tidak tunggu lama. Ternyata ya langsung lep, bro. Wong cilai lep. Bagaimana, masih ada kah? Masih mau saya carikan lagi, bro. Saya carikan lagi, masih ada ikan nila sepertinya. Ini besar ikan nilanya, lumayan besar. Masih ada kah? Ayo, mana? Kemarin macam masih kan, nila. Nah, kita lihat, bro. Pakai tangan akhirnya. Ini nila ini ukurannya lumayan besar.
oh dia sudah jam ini. Ini lumayan besar. Tidak muat, muat apa enggak ini? Mulutmu muat apa enggak? Ya, lihat, lihat, lihat. Ayo, ayo. Ngeap, ngeap, ngeap. Muat enggak mulutmu? Oke, simpan sini. Apa muat ini? Tidak muat kamu, tidak muat kamu, tidak muat mulutmu. Besar besar bro. Gila. Masih. Langsung dia tadi dari ekor kalau dari kepala langsung habis sudah. Wah ini lebih ganas bro. Hah ternyata lebih ganas. Hah sekarang kasih nama siapa bro? Kamu kasih nama. Ini makannya banyak ini ngabisin makan bro ini. Ah oke bro ya gitu saja ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.